Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin وحبيب رب العالمين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara pengusi majlis yang saya muliakan, pengusi dan antarabangsa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan berikan surat maghrib dan beriktikaf, dan bersama-sama kita dapat berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamu wa ladzina la ya'lamu, tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tak tahu. Sekurang-kurangnya kita datang dengan ceramah ini dapat satu satu nilai, itu pun banyak kelebihan. Pasal menuntut satu ilmu dan mengamalkan lebih daripada sebagai sunat sebutlah satu ilmu yang dituntut dan diamalkan ilmu. Pahala ini lebih daripada sunat seribu rakaat. Kita nak sembahyang sunat seribu rakaat tak ada harapan, tapi dengar saja. Itu sebabnya Nabi pesan kun aliman au mutaliman au mustamian au muhibban la takun khamsan. Patahlah, taklah kau jadi orang alim atau jadi orang yang mengaji atau orang yang mendengar atau orang yang sukakan ilmu. Jangan jadi orang yang kelima, tak suka, benci, maka kamu akan binasa. Jadi sekurang-kurang tuan dengan mendengar saya ini, suka, suka satu, dengar satu, cintakan ulama satu. Pasal Nabi bersabda, ala inna unasan yadkhuluna jannah majana. Apakah tuan-tuan tahu ada orang yang masuk surga percuma? Siapa itu ya Rasulullah? Manum ya Rasulullah, siapakah yang dapat masuk surga percuma ya Rasulullah? Man kana fi qalbi min qala habba min hubbil ulama. Ada sedikit dalam perasaan hati cintakan ulama. Ala inna unasan yadkhuluna an-nar majana. Adakah tuan-tuan tahu ada orang-orang yang akan masuk neraka percuma? Man hum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbi min qala habba min budil ulama. Siapa itu? Orang-orang yang
ada sedikit dalam hatinya bencikan agama, maka mereka akan masuk neraka percuma. Itu sebabnya di akhirat besok Tuhan tanya seorang-seorang, panggil seorang-seorang yang bakal masuk neraka, kau pernah tak duduk sekampung dengan ulama? Tak ada. Pernahkah engkau nama sama tak ulama? Tak ada juga. Tanya lagi, pernah tak engkau tengok muka ulama? Tak ada juga. Pernahkah engkau makan bersama ulama? Tak ada juga. Teruk benar dia. Pernahkah engkau cintakan ulama? Tak ada juga. Allah Ta'ala kata, tak apa ya Jibril, kau masukkanlah dia ke syurga. Pasal dia cintakan seorang, seorang itu yang cintakan ulama. Indah-indah. Dia sayangkan satu orang, orang itu sayangkan ulama. Maka dia juga dimasukkan ke syurga. Itulah kelebihan. Itu ilmu, kelebihan kita lihat wajah-wajah ulama. Dan demikian diharapkan pertuntunan Tuhan, kita sentiasa sukakan, cintakan ulama. Ada ulama warasatul anbiya, ulama itu waris kerja-kerja Allah. Itulah Tuhan dan Tuhan. Harapan masuk ke itu dan ada di kebas dan tak ada setelah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dia ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang betul. Jalan yang macam mana? Suratul lazina ta'alihim, jalan yang telah kau beri nikmat ke atas mereka. Siapa orang itu? Man, apa dia kata, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, man fa'ula ila lazina Allah nabiyyin musidikin wa syedat surahin, man yuti'illah rasul, pada siapa menta'ati Allah dan Rasul, fa'ula ila lazina anta'ala nabiyyin musidikin wa syedat surahin. Pada siapa yang menta'ati Allah dan Rasul, mereka itu nanti bersama para siddiqin, para nabiyyin, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid, Rasulullah dan orang-orang syahid. Sekiranya ketaatan Allah dan Rasul, maka nanti kita akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Jadi kita hendaklah mentaati perintah Allah, nanti akhirnya kita akan selamat. Pasal kita akan dapat bersama-sama para nabi, siddiqin, syuhada dan soleh. Tak ramai hukum-hukum orang yang dapat bersama para nabi. Sebabnya apabila ada kelas-kelas pengajian, berapa ramai orang datang? Kita dah nak ramai orang tak ujian kita. Lupa yang tak datang lagi ramai. Yang datang ramai, yang tak datang lagi ramai. Tapi orang-orang yang kelebihan dapat keuntungan, mendapat kebahagiaan daripada masyarakat itu ialah orang yang terus jalan yang Nabi beritah. Nabi-Nabi tengok Nabi-Nabi. Nabi ini memanglah Nabi itu seorang manusia biasa yang diwahyukan kepada Allah. Dan
laksanakan perintah Ta'ala, tidak wajib dia menyampaikan ke orang lain. Itu Nabi. Nabi tak, Rasul wajib sampaikan. Nabi hanya dipakai sendiri saja. Itu sebabnya kita ikut para Nabi. Nabi ada 124,000. Nabi ada 124,000. Rasul 313. Yang berpangkat Ulul Azmi berapa? 5 orang. Yang dapat pangkat Al-Mustafa Al-Mukhtar seorang. Ini kata sallallahu alaihi wasallam. Nabi 120,000. Seketi 204,000. 124,000 orang. Haa, gitu. Jangan Nabi hadir umumnya. Nabi dia tak banyak sampai, dia hanya berperangai baik dan mengikut perintah Allah. Siddiqi, macam Siddiqi. Kita kalau taat perintah Ta'ala, Nabi bersama Siddiqi. Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau ditimbang imannya, iman seluruh dunia ini, iman Abu Bakar seorang, seorang, dan iman seluruh dunia ini berat iman Abu Bakar. Itu tuan bayang, iman kita seluruh dunia timbang iman Abu Bakar, berat iman Abu Bakar. Iman timbang iman kita seorang, timbang iman Abu Bakar kebalikkan seluruh kita. Kemudian syahadah seperti orang-orang syahid mati syahid. Orang dulu ni berani mati syahid, berani mati. Kita tak berani. Itu sebabnya seorang sahabat baru kahwin, baru kahwin. Besok pagi-pagi dengar-dengar sibuk ramai orang. Kemana ni? Pipah melompat terjun rumah, tinggal rumahnya, tinggal isteri, pergi berpuan isabilillah. Sama juga seorang sahabat namanya Sa'ad As-Sulami. Sa'ad ni orang boleh tahu amur ketik bibi pun tebal. Pinang tolak, pinang tolak, pinang tolak. Sampai dia rasa peraslah. Ya Rasulullah, susah hidup saya ni ya Rasulullah. Besar pula Nabi. Saya nak kahwin, siapa pun tak nak. Pinang tolak, pinang tolak. Nabi kata, wahai Sa'ad, kau pinanglah seorang perempuan anak sahabat saya. Dia pun bilang, datang rumah kawan tu, Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Apa hal? Saya dipintahkan oleh Allah bina anak Pakcik. Kau nak pindah mana? Aku boleh. Tengok saat orang tak tahu. Dia agak, dia ambil je kayu, nak dipukul je saat. Pandai-pandai pindah mana aku boleh. Nepukan saat lari. Lari saat. Lepas tu, keluar isteri anak dia. Ayah yang suruh dipindah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang dia tak belah. Saat sampai Rasulullah, ya Rasulullah, bapaknya marah ya Rasulullah.
maka terperanjat bapa perempuan dari ayah yang suruh pinjam ayah Rasulullah ya. Anak ni tak bagus. Kali dia tu ayah dan ayah hitam dia dia tak boleh. Tak boleh, aku setuju lah dia. Ini kawin dia. Artinya pindah saat dari kawin dah saat yang berubah tu. Nabi bersetuju. Nabi tanya duit, duit tak ada, ada. Nabi tak boleh pergi jumpa Uthman bin Affan, tak jumpa orang bin Auf, pinjam duitnya. Uthman bagi lebih, Uthman bin Affan bin bagi lebih. Dia kata kau tak ada duit, terlalu nak kahwin. Dia tak kata itu. Kahwinnya nikah, dapatlah duit pinjaman tadi. Dia pun nak pergi barang barang-barang nak nikah. Tengah-tengah nak beli barang, dengar berita orang lagi pulang nak pergi. Wah, dia lupa nak kahwin. Dia beli topeng, dia beli, dia beli kuda, tak beli, tak jadi beli barang perang tadi. Nah, barang kahwin tak jadi beli. Beli dah perang. Sampai tempat perang, Nabi pun tak kenal. Siapa ni agak untuk muka dia? Untuk muka perang, Nabi pun tak kenal siapa ni agak. Sebenarnya kalau kita nak kahwin pergi perang, boleh tak gagal? Bawa kahwin, isteri pun tak tengok lagi. Kita jangan nak pergi perang, semain subuh pun tak pergi berkahwin. Semain subuh tak boleh, Ustaz, bawa kahwin pergi perang. Banyaklah musuh-musuh yang jatuh tumbang. Akhir sekali yang angkat tangan itu nampak hitam tangan ni. Nabi kata saat pun agak ni tak kena lagi. Akhir saat pun jatuh tumbang. Nabi cepat-cepat pergi tengok, buka topeng ni, tengok-tengok saat-saat. Nabi kata Nabi pun sedih, menangis, menangis saat oh kahwin. Isteri pun tak tengok lagi, dah meninggal. Akhirnya Nabi sedang menangis, Nabi senyum. Lepas senyum, Nabi pandang tempat lain. Sahabat bertanya, Rasulullah, mengapa kau menangis? Mengapa kau senyum? Mengapa kau menangis? Mengapa kau senyum? Dan mengapa kau pandang tempat lain? Aku sedih dan saat kau kahwin. Kau tengok isteri pun. Yang kau sedih, yang kau tahu, aku senyum pasal aku ternampak-nampak bidadari mengejar jasa. Ternampak-nampak bidadari mengejar jasa. Yang kau pandang tempat lain, bidadari dari laju sangat. Ternampak betis dia, aku tak pandang betis. Itu cerita saat. Ya, walaupun baru kahwin, perang tinggal kerana mesti bertinggal. Begitulah kelebihan-kelebihan orang mati syahid. Dan Hanzalah sendiri itu mati syahid, dia dimandikan oleh para malaikat. Orang syahid, orang syahid kan tak wajib dia mandi, tapi Hanzalah dimandikan oleh malaikat kerana penghormatan terhadap Hanzalah. Walaupun dia mencair, tak wajib mandi, tapi dimandikan juga oleh mereka kerana penghormatan kepada Allah yang mencair. Itulah orang, kelebihan orang yang mati. Dulu belum orang mencair. Seorang sahabat nak pergi perang, dia pergi perang Badar, tak mati. Nabi kata, kenapa kau nak pergi perang?
aku dulu pergi perang tak mati tak? Aku nak mati. Dia kata, ayahku nesah muhauna, aku mau panah kena di sini. Dan mati dia tu. Waktu perang badan dia tak mati, dia rasa sesat sangat kerana tak dapat mati. Itulah orang syahid. Sebenarnya kita ni sekarang tak ada peluang untuk mati syahid. Tak ada peluang untuk mati syahid. Tapi kita rajin-rajin ambil uduk, rajin-rajin ambil uduk. Walaupun dah batal uduk, tak semayang lagi, tapi sentiasa pun sekurang-kurang kalau mati dianggap mati syahid. Bukan syahid akhir, tapi syahid dunia akhirat. Mati syahid seperti orang mati aksiden, mati jatuh pokok, mati perang dan sebagainya. Mati syahid dengan syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat di dunia kena mandi, kena kapan, kena semayang, tapi di alam barzakh tak kena azab. Sebab kita kena rajin, rajin mengambil untuk di zaman Nabi Allah Musa AS, dia orang ketuk pintu aja, jadi dah terjauh. Dia ambil untuk dulu, kalau apa-apa hal dia akan mati syahid. Takut-takut yang datang itu musuh, maka dia ambil uduk dulu. Jadi kita ni kita rajin-rajin ambil uduk, sentiasa beruduk, sentiasa beruduk. Tuan-tuan dia ustaz ni baru nak muda bini. Kita lihat bahawa semua tu hidup ini mesti ada matlamat. Yusuf Al-Fadli mengatakan bunyi Allah merupakan dosa yang tak dapat diampunkan kalau kita tahu apa urusan kita datang ke dunia. Apa urusan, apa matlamat, apa tujuan kita hidup dunia. Adakah kita makan? Tidak. Yang pertama tujuan hidup ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan hidup sebenarnya. Untuk tujuan beribadat. Ibadat ada dua. Ibadat khususiah, ibadat umumiah. Ibadat khususiah, ibadat yang biasa diperintahkan Allah. Semayang, puasa, zakat itu khususiah. Ibadat umumiah, ibadat-ibadat yang lain, menolong orang susah. Dan tidak dihukum wajib, haram, makruh, sunat, harus. Wajib satu, wajib mesti dilaksanakan. Karena yang masuk wajib itu dibuat, diberi pahala kalau dibuat, dan dosa kalau tak dilakukan. Sunat diberi pahala bila dibuat, kalau ditinggalkan tak berdosa. Makruh ditinggalkan tak berdosa, dan dibuat tak berdosa, ditinggalkan tak ada apa-apa, dibuat tak ada apa-apa. Kemudian harus dibuat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nah, jadi begitu. Jadi kita begini, kita jangan pandang, jangan pandang diberi pahala kalau dibuat. Kalau tinggal, tak ada apa-apa. Yang tertinggal, dosa. Sunat diberi pahala kalau dibuat. Kalau tinggal, tak ada apa-apa. Itu banyak orang tinggal yang sunat tu. Yang sunat itu diberi pahala kalau dibuat. Kalau tinggal, tak ada apa-apa. Jangan pandang, tak ada apa-apa. Dipandang kalau dibuat dapat pahala, kalau tinggal betapakah rugi. Banyak orang silap. Tak buat sunat,
tak perlu, tak dosa. Kenapa tak dosa? Masalahnya nak angkatkan pahala setara, mesti buat yang sunat. Yang wajib itu lebih pahala banyak ganjaran. Sunat itu pahalanya banyak dan diangkat derajat insya-Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya nawafil hatta uhibbah. Sentiasa hamba aku mengerjakan sunat-sunat sehingga aku sayang kepada dia. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Sentiasa hamba aku mengerjakan yang sunat-sunat. Saya aku kasihkan kepada dia. Kalau Allah Ta'ala kasihkan kepada kita, apa yang kita kata, apa yang kita buat, semua Allah sertai. Nah, sebabnya kita jangan silap. Jangan silap. Hatta qibo fa idza ahtu, bila aku sayangkan kepada dia, kuntu sam'an wa basaran. Aku dengar apa yang dia dengar. Aku buat apa yang dia buat. Maknanya sedaras apa yang kita buat, Allah Ta'ala sertai. Itu berpahala. Sebabnya nak jadi wali Allah Ta'ala itu dua. Nak jadi wali, yang pertama wali itu memang anugerah. Yang kedua kerana memperbanyakkan yang sunat, memperbanyakkan yang sunat-sunat. Jangan kita tak apa, itu siap. Kita mesti memperbanyakkan sunat-sunat supaya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di Afghanistan, tentera-tentera Afghanistan semayang sunat lah malam. Tentera-tentera datang rimau tengah-tengah hutan masa Rusia ke Afghanistan dulu, muda-muda dulu. Rimau datang, tak ada buat apa, tunggu orang boleh semayang. Yang tengok ada orang, ada orang tanya pokok, takut. Dia punya semayang, semayang. Syak. Sebab rimau pun tak berani mengantuk, merasuk, mengganggu orang semayang-semayang. Satu orang tengah semayang, tengah semayang, sunat malam, tiba tu banjir. Banjir tu keliling dia, air keliling dia. Tak usik pun. Tak tenggelam. Kerana dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan semayang sunat. Jadi dengan sunat tu kalau boleh, kita jangan tinggalkan sunat. Jangan katakan tak apa, sunat je. Nah, itu silap. Nah, itu saya pesankan orang muda-muda lagi lah main sunat. Pasal tua belum tahu dia punya sunat. Muda-muda tak sempat sunat. Dah tua-tua nak semayang, bimbang tak sempat tua, mati mencelah. Dibimbangkan tak sempat tua, menjelah. Menjelah mati mencelah. Sesuai yang katakan il talim khamsan qabla khamsin tu rampas lima sebelum lima, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Kalau dah miskin, saya sebut dia, kalau orang mati muda tambah, dibimbangkan mati cepat. Cepat mati. Jangan cepat mati, tapi nak buat macam orang beramal, cepat mati. Cepat mati dua kali rugi. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Pasal betul tak dapat, dah mati nak beramal macam kalau tak dapat, tak dapat, panik tak ada. Sebab kita tak ada. Allah ta'ala, Allah ta'ala, doa.
Allah tawil a'marna, Allah panjangkan umur kita. Kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil ladzi ra'ukum rahim fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Panjang umur. Satu ulama itu rajin membaca laqad ja'akum rasulun, sampai datang mimpi malaikat datang, kau ni bila nak berhenti baca laqad ja'akum, dia kata macam mana nyamuk bayar dia pun berhenti baca, dia pun meninggal. Nah, pasal apa malaikat pahit macam nyamuk ni, pasal rajin. Perang siapa membaca laqad ja'akum hari ini, dia tak mati hari itu, besok dia mati, besok dia baca pula, tak mati besok, lusa pun. Ha. Sampai ada dikatakan bila engkau nak berhenti baca laqad ja'akum, dia pun berhenti. Barang siapa amalkan laqad ja'akum, nanti dia akan tahu bila dia nak mati. Ha, teruslah tu baca, 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 lupa baca alamat nak dekat. Ha. Kita tahu sampailah nak mati. Dari segi nisbah kepada akad lazimnya, kita tengok sini, sekir ni di sini ni, kalau berhenti nadi ni 40 hari lagi, doktor di sini, tapi doktor ni kalau berhenti ni dah mati dah, pun tengok ni di sini 40 hari. Cuba rasa ada, saya ada lagi. Tetapi kalau ubat jatuh ni, jatuh ke bawah lagi 24 jam, di sini mati terus. Tengok dia punya kening ni atau hidung ni jatuh, hidung ke alamat, lagi dalam masa satu hari macam ni kan. Tengok kalau orang sakit teruk nampaknya, tengok hidung dia, nampak jatuh hidung ni ke bawah, alamat lagi tu dalam masa 24 jam dia akan meninggal. Kita tengok sakit lah, kalau sakit gigi jangan tengok, tengok sakit gigi, tengok hidung sikit, jangan. Itu orang yang pandai. Itu sebabnya itu tanda mati, tanda tanda rahmat lain pula. Sekiranya dia mati itu berbuih berpeluh dahinya atau kering bibirnya atau mengalir kedua air matanya, tanda-tanda rahmat Allah Ta'ala itu. Sekiranya berbuih mulutnya atau merah padang mukanya atau menengkur macam lembu kena sembelih, alamat azab dah turun, tanda-tanda azab pula. Tetapi kalau tuan orang awam yang berbuih mulut orang tu, jangan cakap apa-apa, jangan pandai-pandai tengok berbuih mulut ni. Tak boleh pandai-pandai, itu hak Allah Ta'ala. Biar orang-orang alim, kalau dia tahu berbuih mulutnya atau merah padang mukanya, dia menipu ke sembelih, dia menggelingkan kepala saja. Doa lah, mudah-mudahan mati dalam apa nama, husnul khatimah, sebaik-baik. Itu sebab doa kita, Allahumma khtimna bi husnul khatimah wa la taqdim alana ya Allah bi su'il khatimah. Bukan tanda orang mati. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat pula yang kedua, subhanallah, kata apakah matlamat hidup dan dunia. Yang pertama itu beribadat. Beribadat bukan yang wajib saja, yang sunat
untuk menambahkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang kalau amalan kurang, tak cukup amalan. Amalan kita mesti cukup dan sebaik-baiknya berlebih. Jangan rasa malas untuk beribadat. Masa yang Tuhan beri untuk kita sehari 24 jam. Banyak mana kita beramal, banyak mana kita membazirkan masa. Memanglah makan pun dapat pahala, tidur dapat pahala, tapi gunakan yang cari pahala itu untuk memperbanyakkan yang sunat. Yang sunat kita gunakan untuk berzikir. Jadi saya pesankan tuan-tuan, ya Allah 100 kali sehari, ya Allah 100 kali sehari, ya Allah, 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 100 kali sehari, sehari sekejap je, dalam 3 minit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hari Jumaat, kalau boleh 1000 kali. La ilaha illallah 1000 kali hari Sabtu. Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali hari Ahad. La hawla wala quwwata illa billah 1000 kali hari Isnin. Selawat hari Selasa 1000 kali. Ya Rabu la hawla wala 1000 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim 1000 kali hari Khamis. Itulah yang diamalkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali memang hebat. Dia beramal, berilmu dan melaksanakan yang sunat-sunat. Itu dia tidurnya kurang di waktu malam. Kita begini, kita tidur dalam dunia ni, tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Boleh ingat, tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Jadi kita hidup dalam dunia ni katalah 60 tahun. Satu hari tidur 8 jam. Bermakna 1/3 hari tidur. 1/3 bermakna 8 jam. Kalau kita hidup dalam dunia ni 60 tahun, berapa tahun kita tidur? Satu hari tidur 1/3 tidur kan? 60 tahun, 20 tahun tidur saja. Tu bayang banyaknya tidur. 60 tahun tidur, 20 tahun. Apa artinya dalam dunia 60 tahun, 20 tahun tidur, 40 tahun hidup dalam dunia. 40 tahun je. Bisa tak kira, tak nak kira. Tu kira. Itu tidur yang resmi tu. Tidur siang, tengah-tengah dengan ceramah tidur. Okay. Tengah-tengah dengan TV tidur. Tengah-tengah ceramah tidur kan. Tengah-tengah sembahyang pun tidur. Banyak mana tidur kita agak-agak cuaca. Di akhir episode Tuhan tanya, tumatus aluna yawma idzin anin na'im. Dan kamu akan disoal akhir besok segala nikmat segala segala nikmat. Apa nikmat? Nikmatul faragh was sihah. Nikmat sihat, nikmat lapar.
Lemak lapang kita buat apa? Main kerem je. Ha, lapang buat apa? Borak kosong. Ha, itu banyakkan ibadat. Satu hari, kalau boleh kita satu hari malam-malam bangun lepas solat malam terwirid sikit, kurangkan kanu kalilan minal laili ma yahjaun, mereka sikit sangat tidur di waktu malam. Bayangkan Imam Malik malam tidur wuduk isyak dan subuh satu wuduk. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal semayang sunat 200 rakaat. 200 rakaat semayang malam. Dengan ilmunya, ibadatnya sama banyak. Ilmu dah banyak. Amalan pun banyak. Harun Rashid semayang sunat 100 rakaat salam. Harun Rashid. Imam bin Ahmad bin Hanbal 200 rakaat semayang sunat waktu malam. Kita dapat 2 rakaat pun jadilah 2 rakaat aja. Tatajafa junubum al-madajih, mereka renggangkan lambung dari tempat tidur. Yad'una rabban khawfa wa tama'a, berdoa kepada Allah Taala kerana takut kepada seksaannya. Wa tama'a, dan tamak kepada pahala. Ya ayuhan muzammil, wahai orang-orang yang sedang berselimut, kumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam waktu walaupun sekejap. Sekejap Tuhan perintahkan sekejap. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala sayang ada hambanya. Tuhan tak musuh dia masuk neraka, dia suruh masuk surga juga. Mengapa kita nak ikut perintah Allah Ta'ala? Bangun tengah malam. Kenapa kalau sekiranya tengah malam orang sanggup buka televisyen pukul 2 tengok bola? Sanggup buka. Tak ada faedah pun. Apa faedah bola? Tuan-tuan tengok dengan main bola. Dia tendang bola tu, dia burunya balik. Tendang, burunya balik. Tak ada kerja tu. Dia tendang bola. Dia buru nak balik. Dia tendang, sudah lah. Biar pergi. Ada? Ha. Gitulah. Syaitan tipu kita. Macam makan juga. Macam tidur juga. Masa terbuang gitu je. Ha, begitu. Habis. Belum start lagi ni. Dah sejam. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Kita hidup ini hanya tipu daya belaka. Wal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada hidup dunia dengan tipu daya. Tengok main bola, tenang-tenang diburu balik, tenang-tenang buru je balik. Tak ada peta, tak ada untung apa pun. Begitulah mainan. Makan juga, makan sekejap sini, sedap sini, sekejap sini, sekejap tu tubuh bawah sakit tubuh. Makan kan sedap, berapa lama sekejap? Seminit sini. Itu sebabnya bila makan banyak, makan banyak, yang dia jangan menyenangkan tekak, menyusahkan perut. Boleh apa lah dia? Jangan menyenangkan tekak, menyusahkan perut. Yang sedap tekak, yang sakit perut. Itu sebabnya bila makan, makan banyak-banyak, perut yang mengandung sakit. Itu bunyi kita lagi makan lagi. Apa makna tu? Sudahlah. Kita lagi makan lagi. Lagi ni lagi. Tak hati basa ke? Bungur lagi. Lagi nak mampus. Jadi tuan-tuan muslim,
saya pesankan empat perkara. Yang pertama, solat jangan tinggal. Barang siapa tinggalkan solat satu waktu dengan sengaja, masuk neraka 80 ribu tahun. Barang siapa tinggalkan solat dengan sengaja satu waktu, masuk neraka 80 ribu tahun. Sembahyang sunat supaya dapat membantu kekurangan yang terdapat sembahyang dalam sembahyang fardu, umpamanya tak khusyuk dan sebagainya, dibantu oleh sembahyang sunat. Dan baca Quran, baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti di akhirat ini syafaat pada orang yang baca Quran itu. Kemudian wirid, Rasulullah kathira, zikir berkala banyak orang. Pesan-pesankan tuan-tuan supaya zikir la ilaha illallah itu sekurang-kurang sehari 300 kali. Sekurang-kurang 300 kali la ilaha illallah. Kemudian selawat 100 kali. Kemudian istighfar 100 kali. Kemudian sedekah, sekurang-kurang seminggu sekali sedekah. Sedekah ke masjid, ke mana-mana ke, sedekah pada orang usah ke, sedekah. Mesti kita bersedekah. Pasal Nabi As-Sakhiyu qaribun minal jannah. Orang pemurah itu dekat dengan syurga. Wal bakhil ba'idun minal jannah. Orang kedekut jauh daripada syurga. Lazim jangan bersedekah. Lazim jangan bersedekah. Jangan kedekut. Jangan sayang duit. Mesti sedekah antara keuntungannya memanjangkan umur. Sayang duit. Masjid tung lalu abu duit. Tapi kadang-kadang di masjid orang tak sengaja tak buat duit. Tung lalu tidur pula dia. Lepas tu sedar balik. Tu cari kerja, cari tu banyak amalan yang kita boleh buat. Itu sebabnya Allah Ta'ala ni sayang kepada kita. Sedikit amalan yang kita buat, pahala banyak. Itu sebabnya kita jangan jadi sebagai seorang yang sangat terdekut. Dia lupa duit yang kita bagi tu mesti Tuhan mesti tambah. Tuhan mesti tambah, ganti balik. Jangan sayang tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gantikan balik duit yang telah kita bagi. Tapi kadang-kadang masalah kita juga masjid, masjid ni kadang duit banyak, dia kedekut, itu masalah. Nazir kedekut, bendahari kedekut, semua kedekut. Itu masalah orang. Saya tengok satu masjid banyak bilik air, satu tandas pun tak ada ensin, ensin pun tak ada beli. Oh, susah tu. Bagaimana kita buang air tu? Bila kita masuk bilik air, tengah-tengah kontrol, tengah-tengah kita buang air, kontrol lah pintu. Tak melompat gitu. Itu masalah. Jadi sebesarkan, datang ke masjid, duit habiskan. Nanti orang akan ganti duit baru. Itu baru jadi masjid tu. Saya tengok di Singapura lain. Singapura tak. Macam-macam aktiviti buat. Tompah dia beli, sabun dia beli, air condition dia beli, semua pasang internet semua ada. Tu pun masjid. Suka beli air condition, ada semua siap. Orang Singapura tak kena kut duit, tak kena kut. Bila buat tabung-tabung tu penuh tau. Saya pernah ceramah di sana, dia buat tung zong, tung sekejap penuh. Tu Singapura. Di Malaysia payah sikit. Sabun pun tak ada. Sabun pun tak ada.
Dalam bilik air, tumpah pun tak ada, slipper pun tak ada, tarik pun tak ada. Itu kelebihan masjid Malaysia pula. Masjid ni masjid lain lah. Sebesarkan tuan, jadi tuan-tuan masjid, jadi tuan-tuan masjid yang betul-betul liberal. Boleh jadi. Sama juga. Kita kadang-kadang tak perasan pahala, tak perasan kelebihan yang tak lagi. Banyak cerita-cerita kalau orang kerikut bagaimana, orang yang berpemurah bagaimana. Tidak ada jumpa lagi orang yang pemurah itu, berkerap, tak ada. Ya, tuan-tuan, masa dah lebih dah. Jadi tuan-tuan, boleh tunggu dia? Tunggu boleh? Tunggulah, saya balik. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amin alaina wa safa'i ma'a. Wa lana tusbihu al ma'a. Ima bainana bina al sunnah. Zutna sulukat tawakli alaihi wa sri zandirik wa amnun aliyahi kudimah wa kudimah ilaihi wa kudimah ilaihi wa kudimah ilaihi wa rahmatullahi wa sallallahu alhamadim wa ala alihi wa sallam wa sallam wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.